Pabrik pengolahan minyak sawit mentah atau CPO di Kota Metro Lampung terbakar. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sebab saat kebakaran pabrik tidak sedang beroperasi. Pabrik pengolahan minyak sawit mentah atau CPO di Jalan Walet, Kelurahan Banjarsari, Metro Utara terbakar. Kobaran api terus membesar, membakar bagian belakang pabrik yang dikelola PT Sinar Jaya Inti Mulia. Petugas berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar, termasuk kendaraan bantuan dari luar kota Metro. Beruntung pabrik berjauhan dengan pemukiman warga sehingga tidak berdampak terhadap masyarakat sekitar. Sementara api sudah bisa dilokalisir supaya tidak merambat terutama ke bagian CPO yang lebih besar lagi atau gudang-gudang lain. Untuk sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, pasalnya saat kebakaran terjadi, pabrik tidak sedang beroperasi. Dari Metro Lampung, Pujiansyah, Edi Suprianto, TV One, mengabarkan.